Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membaca mulut media jerami. Langkah pertama, kalian siapkan untuk jeraminya ya. Untuk bahan jerami, kalau bahan kalian jungle, kalian siapkan junglenya. Karena untuk bahan-bahannya sama ya, dari campurannya itu sama. Untuk media jerami tanpa fermentasi, kalian siapkan air dulu, air pakai bak atau ember. Kemudian kalian kasihkan garam atau pupuk Korea ya. Kalau di Jawa itu namanya garam, kalau umumnya itu pupuk Korea. Kalian campurkan ke air dulu secukupnya atau sekira-kira kalian saja, karena saya juga nggak ada takaran, cuman sekira-kira saja. Ini yang sudah saya, air saya sudah rendam ya, sama itu juga sudah. Untuk bagian bawah tadi saya sudah duluan ya, karena memang biar cepat saja. Pertama kalian rendam atau langsung diangkat, habis rendam sudah basah semua, kalian langsung angkat. Ini tujuannya untuk membahas pembasahan doang ya, sama sekaligus pemupukan langsung dari medianya. Kemudian yang kalian angkat, kalian taruh ke rak yang sudah kalian siapkan. Untuk bahan-bahan campurannya nanti saya kasih tunjuk. Jangan lupa sambil ditata atau disusun, kalian padatkan. Untuk ketebalan lapisan pertama cukup 10 atau 15 cm ya, sekisaran ukurannya, agar nanti untuk lapisan keduanya, setelah kan lapisan pertama, keduanya baru tetap buruk. Untuk bahan bibitnya, kemudian kalian timbun lagi atau dikasih lapisan untuk yang paling atas untuk menutup dari bahan bibitnya atau campuran untuk perangsang pertumbuhan jamurnya. Racik untuk campurannya. Untuk satu rak bawah saya kasih 4. Tapenya saya kasih 4 untuk ukuran yang 80 kali 4,5 meter. Ini untuk bibitnya.
Setelah tabur katul dan pupuk urea sudah, selanjutnya kalian kemudian tutup lagi di atasnya pakai lapisan jerami ya. Tutup paling atas atau lapisan akhir. Kemudian setelah kalian tutup akhir, itu kalian tambahkan juga katulnya ya. Untuk penetapan juga agar untuk pertumbuhannya lebih bagus. Oke, demikian. Ini ya, karena saya juga pemula, masih belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.